bolehkah orang perempuan naik paragliding sebab semua guide dia lelaki? Ha. Orang puan nak naik paragliding. Para benda para. Apa dia? Para nabi. Para paracut tu lah, payung terjun tu. Glide. Glide melayang. Faham lagi? Melayang menggunakan paracut. Ha, nampak? Ha, sebab tu kalau melayang tu ada motor, para motor. Faham tak? Paracut, paracut yang ada motor. Para motor. Para glider, mana paracut yang ada glide. Nampak? Ha. Lepak dari bukit, faham lagi? Ha. Perempuan dengan laki-laki. Jawabnya berlaku fitnah atau tidak? Tu jawapan ni. Berlaku fitnah kerana perempuan itu duduk di celah kangkang orang yang pilot yang memandu. Bukan duduk dalam tempat yang asing. Memang dia kena duduk celah kangkang. Bini mu duduk celah kangkang dia. Beliau. Halal ke haram? Dah pun bertanya kau. Biarlah nak ujilah. Tak. Kalaulah tidak berlaku fitnah, boleh jadi harus. Faham lagi? Ha. Sedangkan perempuan itu al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurah makna banyak fitnah. Tak? Ha. Jadi, nanti mu naik dengan yang perempuan dah. Okey? Ha. Kita laki-laki, nak kita pilot dia, lepas tu ada anak dara, dia nak bawa naik dengan kita. Kita seronok. Kalau mu seronok, perempuan duduk celah kakak mu. Seronok. Kalau mu tak seronok, mu gay. Faham lagi? Memang sifat laki-laki kita betul tak? Nah, zuyina lilnas hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan laki-laki jenis berahi ke orang puan. Betul tak? Ha, nyakit dia memang gitu. Nah. Ha. Tak usah kata umur 30, pang. Orang tua 78. Nah, ha, berahi. Nah. Ha, cuma hidup gok tu. Batu dia mari sejik. Jadi bukan kita nak haramkan para glider, para cuk dan sebagainya. Kalau fitnah, tak boleh. Kita tak berani nak kata. Okey? Ha, soalan seterusnya.